wanita-wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di rumah mereka, karena rumah itu adalah benteng bagi seorang wanita. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya para wanita untuk banyak tinggal di rumah mereka. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan dalah kalian tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu berhias. Ini menunjukkan bahwa rumah yang kita miliki dijadikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita terjaga dari segala gangguan, dari segala macam musibah, dari segala ketidakenakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah tersebut sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.